Striding 978 buat FOL Jason. Satu penyelamatan cukup baik, kenapa angkat Tony Haryono. Kembali konsentrasi Samsul cukup tenang. Tony Haryono dengan gaya. Acungkan saja kuncinya, bro. Mungkin ini dari rekan-rekan Bang Oboy Cikicing. Baik. Ya, kembali kita lihat pandang mata kelapa. Nampaknya poin menjadi 1-0. Lepas berbahaya. Kita KMC yang kembali kita lihat. Telit! Lagi-lagi Febri di gajal yang memborak-barikan daripada lini pertahanan AKM Jaya sebagai pemain yang diperuntukkan di ajang perporian Indonesia. Baik konsentrasi. Bagaimana Bos Adeng bersama direktur ataupun Aperi Mutiara Wana Lestari. Poin 1-2. 1-2. Lepas Dani Haryono angkat tinggi setal. Pukulan meroket daripada nomor punggung 5. Siapa di sana kembali luar biasa tapi pasan tajam. Satu poin kembali bertambah menjadi 3-1. Perubaya kembali nomor punggung lakukan kembali deras. Masih ke belakang dorong Jason. Satu Samsul Kohar. Lapan jinak-jinak berpati semakin jinak semakin macet. Doni! Lagi-lagi imbang. Samsul Kohar. Dorong bola ke depan masih. Doni Haryono. Kuasan kembali kita lihat apa yang terjadi. Harus bekerja keras ataupun berjibaku di bawah satu tekanan-tekanan bocah daripada KM. Kita lihat apa yang terjadi. Lepas Gecok. Sedikit sentuhan, kita lihat apa yang terjadi. 5-1 tim out. Ya, 0-1-1-2. Jadi 978 0480 payah tuh di jurus ibu. 0112. Baik, sudah kembali kita lihat pandang mata ke lapangan. Nampaknya poin kembali bergeser menjadi 6-2. 1-2-3 kembali kita lihat apa terjadi. Perhatikan sob, di mana satu tekanan-tekanan daripada KM Jaya kembali mencoba menemukan lawan seluruh Febri angkat hiji. Jason, Dani Haryono, Oli Haryono. 1 poin. 7-2. Baik, kita kembali lagi ke lapangan lewat satu. Satu serangan dari seorang Samsul Kohar. Kembali menggeser poin kali ini 3-7. Tertinggal 4 poin sementara. Nampaknya kali ini MWL lewat satu percobaan dari Samsul Kohar. Satu penyelamatan ramah angkat tinggi. Doni Haryono masih dapat diselamatkan dengan baik. Doni 1-2 percobaan dari seorang Doni Haryono. Kembali menggeser poin untuk KM Jaya 8-3. 8-3 kembali nomor punggung 5 dengan satu ancaman cukup nyata KM Jaya. Timbang-timbang, jumping sebelah bukan sudah ada. Reni tanpa bilang, angkat Jason siapa tuju. Woi, Febri kembali menghasilkan satu poin dari MWL. 4-8 kembali serang Reni tanpa bilang bergerak ke belakang dan satu ancaman cukup nyata. Reni, apa sudah angkat tinggi siapa yang dituju? Rola keluar lapangan. Satu sebaik dari Doni Haryono kali ini kembali menghasilkan satu poin 5-8. Satu poin demi satu poin MWL kali ini. Ada satu penyelamatan ramah, angkat tinggi sampai 7 doang. Di Bandung tapi sayang nampaknya satu bendungan dari seorang Mahfud keluar lapangan. Sehingga poin kembali KM Jaya bertambah 9-5. 9-5 kembali KM Jaya bergerak ke belakang timbang-timbang. Lepas sudah ada siapa di sana, angkat Jason tinggi. Yeay! Satu penyelamatan kembali seorang Dori Haryono angkat tinggi. Kembali ada Ibang, angkat Jason. Ulala!
Febri kembali memporak-porandakan jantung pertahanan lawan. Kembali MWL bergeser menang 9. Kali ini Mahfud kembali bergerak dengan satu ancaman cukup nyata Mahfud. Lepas sudah ada Doni Haryono, angkat Ekir Ramdhani. Wah! Kembali jinak ke cara serang Mahfud, angkat Jason, siapa yang ingin tuju? Febri! Kembali menghasilkan poin 7-9 kali ini MWL. Dua poin dibuka untuk menyamakan kedudukan. Lewat seorang Mahfud, bergerak ke pas. Satu riset cukup baik, Ekir Ramdhani. Rama kembali menggeser satu poin untuk KM Jaya. 10-7 kali ini KM Jaya lewat nomor punggung 3. Nampaknya Anto, satu ancaman seorang Anto. Randy Tamabila satu riset cukup baik. Woi, Febri kembali menghasilkan satu poin untuk MWL menjadi 8-10. Nampaknya seorang Jason, satu center dari MWL, kembali bergerak ke belakang dengan satu ancaman cukup jatah dalam tertinggal 2 poin sementara di set yang keempat MWL. Jason, satu penyelamatan cukup baik, Rama angkat. Doni Haryono, keempat MWL. Jason, satu penyelamatan cukup baik, Rama angkat. Doni Haryono kembali menggeser poin 11-8. Kali ini satu center untuk KM Jaya, seorang Ekir Ramdhani bergerak ke belakang dengan satu ancaman cukup nyata. Ekir Ramdhani kembali, Febri angkat tinggi, siapa tuju? Wolo Samsul Kohar kembali menggeser satu poin 9-11. Febri kembali bergerak ke belakang dengan satu ancaman jumping set Febri. Sayang luar lapangan tidak memanfaatkan satu peluang. Nampaknya seorang Febri memberikan satu poin gratis saja untuk KM Jaya lewat seorang Rama. Ada Ibang, sayang kali ini satu riset Ibang nampaknya jatuh di pertahanan sendiri sehingga poin kembali bergeser 13-9. Nampaknya unggul 4 poin. Rama kembali bergerak ke belakang, satu penyelamatan cukup baik, angkat tinggi. Woi, satu, dua, yes. Satu sentikan berbahaya dari seorang Doni Haryono kembali menggeser satu poin 14. Baik, kembali kita alihkan mata ke lapangan. 14-9 kembali, cuy. Sedikit sentuhan daripada tidak goyang di pen atau res. Randy Tamabila, 10-14. Kembali bergerak, mundur ke belakang, Brother Irwan. Tentu sebagai pemain yang dikadang-kadangkan MWL. Lepas ke belakang, coba pendasit. Nomor punggung 2. Teruslah ramai nampaknya dari belakang. Semua pemain kembali kita yang dapat terjemput dengan selat di bawah tekanan-tekanan kuat sahaja daripada Walah Pelita. Kembali kita lihat, cukup tenang. Yes, Randy. Oke, lagi Randy mau bilang di kanjang lewat, dua tangan berada yang terjaring. Pergerakan Anda sudah mulai terlihat oleh lawan Randy. 16-10 nampaknya, kembali kita lihat. Kon. Konsentrasi. Konsentrasi. Berjibaku satu tekanan daripada pemain timnas Indonesia, Samsul Kohar nomor punggung 3. Bergerak kembali kita lihat apa yang terjadi. Samsul cukup tenang. Tony Haryono dengan gaya antara yang berbahaya atau tumpuk jeruk. Lewat kembali mengendalikan tangan di atas angkasa. Diperlihatkan tangan Doni Haryono seperti ada kedua matanya. Dan meliuk-liuk kembali kita lihat apa yang terjadi. Dua tiga kembali kita lihat, perhatikan saat 5-1 tekanan poin dari MWL kembali mencoba menekan 12-17. Kon. Jangan salah sebut berbahaya, kon. Sentrasi. Cukup cerdik. Di mana satu tekanan kembali mencoba diperlihatkan. 18-12. Kita lihat apa yang terjadi, bergerak mundur ke belakang. Memang. Yes. Memang.
satu akselerasi tidak mudah. Semakin lemah pun kalau sudah Pepling berubah sebagai pemain yang sering digadang-gadangkan atau sering bermain yang luar biasa. Satu poin 13-19. Yes, kembali kita lihat apa yang terjadi. Angkat tinggi Ison nemungnya awal. 19. Antok. Ya, 20-13 benar. Baik, 20-13 bergerak mundur 1-2-3. Angkat tinggi Randy Tamamila. Satu pergerakan daripada Brandon Irwan. 14-20. Nampaknya kembali kita lihat teman terjadi, silakan nilai-nilai Dewi-Dewi Fortuna berpihak kepada tim mana? Lepas Jason. Masa kembali sebelum Jason nampaknya kilau untuk nampaknya kembali satu poin kembali peruntung saat 21-14. Lawan kembali kita lihat teman terjadi Eki Ramdhani. Cukup menarik kembali kita lihat teman terjadi. Mungkin tajam kembali meliukan tangan di atas angkau seberada Irwan. Satu kembali kita lihat teman terjadi Pepri ke belakang. Sebagai pemain yang sering memporak-porandakan apa yang terjadi seperti gelombang tsunami atau seperti debu Mahameru. Yai. Lagi-lagi ke belakang. Naskora Bandut. Alah. Edan untuk ceduk berbahaya. Dilihatkan. Kita lihat di tayangan lambat bagaimana. Wah, ternyata benar. Bola menjadi dua. Lepas ke belakang. Yai. Bagaimana wasit? Ring, kita kembali kita lihat di tayangan lambat. Ya, begut. 22-16. Konsentrasi kita lihat teman terjadi nomor 22 bergerak mundur ke belakang kan. Yes. Kembali kita lihat teman terjadi poin kembali pertama menjadi 17-22. Di perlihatan ini bola-bola cepat miliknya daripada Kota Majalengka coba diperlihatkan bersama Polimania Jabar. Konsentrasi. 1-2-3. Angkat tinggi. Lepas kembali kita lihat bagaimana. Ya. 17-23. Zakit Jaya kembali kita lihat apa terjadi. Kabar pun abad. Zakit Jaya cahaya ke belakang. Lepas Jason. Yeay. Mabut. Pemainnya sangat luar biasa. Nampaknya setembasan tajam. Roket ledakan 560 km per jam lurus seperti tol Cipali. Bagaimana ini? Ya, tim awet di Aya. Silakan panitia yang berbaju biru 0480 978. Ya, kembali kita lihat pada mata kelapangan apa yang telah cukup berhasil yang terkenal satu poin kembali bertambah menjadi 19-24. Randy Tamamila cukup tenang dengan saudara Doni Haryono angkat di belakang. Tentangkan hanya satu poin kembali ke poin 25-19. Pauhe 29-28. Apa Cici 0480. Kasih jalan nak, kasih jalan. Mohon maaf untuk rekan-rekan para penonton. Pemain. Kasih jalan.